Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas apa makna dibalik logo 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini. Seperti biasa, setiap tahunnya pasti ada perubahan logo ya. Jadi sekarang kita coba review di mana makna dari logo tersebut. Oke. Di sini kita lihat ya. Tema besarnya itu Indonesia Maju. Inilah tampilan dari logo 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Mari kita lihat sama-sama apa makna dibalik logo ini. Logo ini terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila gitu. Jadi logo ini, perisai ini inspirasinya dari lambang Garuda Pancasila. Ini makna garis lurus merah yang ada di angka 7 itu artinya penyerataan ekonomi dan kualitas hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, meskipun tidak bergaris lurus, namun progres kerja dinamis akan mencapai hasil yang optimal tanpa harus menjadi lurus dan kaku. Oke, selanjutnya garis merah di angka 5 menyerupai lingkaran hampir sempurna ini, melambangkan progres yang terus menerus dan terlihat nyata, selalu memperbaiki dan selalu mengejar target. Untuk konfigurasi dari logo 75 tahun Indonesia ini, jadi logo ini memakai tipe font Montserrat. Kalian bisa cari, bisa download, searching aja di Google nama fontnya Montserrat. Ini adalah template layout. Ini sebagai contoh kalau teman-teman ingin mendesain baliho atau poster, ini sebagai contoh layoutnya. Nah, mari kita lihat implementasi nyata dari logo Republik Indonesia yang ke-75 ini. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari video hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka.